Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serial Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu prosesi testing di seluruh rifle Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk tesnya kita di sini ya, karena ini masih di gudang sementara kita, jadi masih seadanya, seada-adanya aja. Untuk rekomendasi testingnya seperti ini. Jadi nanti ada di jarak sekitar 20 meter dari jarak sasaran kita. Jadi untuk akurasinya sih sudah dipastikan aman lah ya untuk teman-teman semuanya. Dan kita akan langsung saja menuju kiriman kita yang ada di dalam sana. Dan kita menuju ke senapan yang pertama. Oke teman-teman semuanya, kita di senapan yang pertama. Untuk unitnya ada Mauser OD28 ya teman-teman, bukan 32. Mirip soalnya ya, kayak gini untuk penampakannya unitnya. Penampakan unit senapan ya, bukan penampakan hantu. Penampakan unit senapannya seperti ini. Oke, seperti ini. Dan untuk model kayak gini sih sementara ini belum ada yang magazine ya. Rata-rata single shoot untuk OD28 stainless kayak gini dengan popernya klasik coklat. Udah ada tes akurasinya juga. Di sini ada peredam dan juga tas senapan. Dan untuk kelengkapan yang lainnya ini kemungkinan kosong. Jadi ini adalah unit sel juga di seluruh rifle Indonesia. Kita akan kirimkan kepada saudara Hirjayanto yang ada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada unit SR Gejluk. Kayak gini ya untuk unitnya. Ini emang tabungnya ada dua kayak gini. Yang bawah ini bagian untuk pompa gejluknya. Dan di sini ada tabung kuningannya. Ini OD25 atau 23 ya. Saya kurang hafal untuk ininya seperti ini. Dan untuk kelengkapannya di sini dilengkapi dengan kaos topi SR, ada juga Miss Jawara GR12. Ini tas topinya kayak gini. Topinya oke, SR itu kayaknya. Kalau dipakai kayak gini, teman-teman. Emang aneh kalau saya pakai topi model kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nggak pernah saya pakai topinya model kayak gitu. Kita akan kirimkan kepada saudara Indra Afriza. Ya, ini ada di Aceh Singkil, Nangroy Aceh Darussalam. Lanjut lagi. Di sebelah sini ada unit Uklik kayaknya. Oh, ya. Ini adalah Uklik Predator, Jawara Predator ya, teman-teman, seperti ini. Bukan PCP tapi Uklik. Untuk unitnya kalau menurut saya speknya mirip dengan Jawara Tiger V5, mirip-mirip. Kalau yang bedain apa ya? Ini mungkin bagian visirnya dia beda. Terus kalau untuk varian warnanya Jawara Predator itu semuanya hitam kayak gini kebanyakan, jadi galak. Untuk model chambernya dia juga mirip, bahannya teflon juga. Nah, kayak gini. Dan untuk kelengkapan lainnya ini standar untuk Uklik, ada tali sandang, gantungan miss test, ada swivelnya juga khusus Uklik, dan juga ada kayak gini. Nah, ini model popornya pun juga mirip sama Jawara Tiger V5 ya, kayak gini. Bedanya dia ini yang modelnya kayunya agak gelap, mirip-mirip sama Canon. Kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk unit ini kita akan kirimkan kepada saudara Aris Kurniawan yang ada di Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit Uklik Predator lagi ini sepertinya. Nah, ini sama ya seperti yang sebelumnya, Predator Uklik, Jawara Predator, dengan ya seperti ini kelengkapannya pun juga sama, tali sandang, gantungan miss test, semuanya udah lengkap. Dan model kotaknya pun juga kayak gini. Ini bisa difungsikan untuk sasaran tembak ya kalau di rumah. Jadi kan ada burung-burungan, ada, nah ini memang kayak gitu fungsinya, itu bisa buat sasaran tembak biar enggak menembak sembarangan, tetangganya ditembak itu kan nggak boleh. Jadi mending nembak ini aja, box senapannya. Ini untuk kelengkapannya ya seperti itu tadi sudah saya sebutkan, dengan saudara siapa ini, Mas Miko, yang ada di Sukamara, Kalimantan Tengah. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada unit senapan Jawara Rahwana, bukan Jawara ya, ini Rahwana Magazine. Kayak gini, ini tabungnya kuningan dengan kelengkapan apa aja ini kelengkapannya ya,
ini standar aja ya. Jadi ini ada magazin, tali sandang, gandamis, mistas, semuanya udah lengkap. Ya, kelengkapan standar untuk pembelian rahwana di seluruh rival lah pokoknya. Kita akan kirimkan kepada saudara Jimmy yang ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Di samping sini, ini ada unit lagi. Nggak tahu tapi ini unit apa. Kita cek dulu aja. Ini rahwana Kuningan magazine dan PCP rahwana Monel. Oh, jadi ini beli dua. Ini saudara Jimmy juga. Jadi kalau yang tadi kan Kuningan, nah untuk unitnya seperti ini, langsung datang. Ini tadi dites di Mars ya teman-teman, agak jauh ngetesnya. Seperti ini. Dan ini untuk kelengkapannya ada ini apa namanya, teleskop 39x40. Nah, dan ya seperti ini untuk kelengkapannya. Sama-sama milik dari saudara Jimmy di Sanggau, Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Bagian sini ada OD38 ya. Ini Mauser atau Mauser. Ini adalah Mauser. Kita cek dulu hasil akurasinya kayak gini. Mantap sekali, 4 kali tembakan. Di sini untuk unitnya seperti ini dengan popor klasik. Warna hitam chambernya, aksennya warna merah, bagian cincin laras dan juga list tabungnya. Dan untuk manometernya samping kiri, untuk kelengkapannya mimis barego damage sudah ready di sini, 10,65 green. Ada teleskop spek 3 12x40, ada juga pompa senapan, dan di sini ada magazin 14 rotari yang transparan. Di sini juga ada tali sandang, gantungan mistas, tas senapan. Semuanya sudah ready dan kita siap kirimkan sore hari ini juga kepada saudara Ferry Firmanto yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada uklik dari Canon 747 Long kayak gini. Untuk kelengkapannya pun juga standar aja. Di sini cuma menambahkan mimis dari Barracuda Max ya, 10,05 green. Untuk mimisnya mirip kayak gini mimisnya itu. Nah, Barracuda Max. Ini untuk kelengkapan standarnya ada STKS dari Seri Rival dan juga STKS dari Canon. Ada tali sandang, gandamis, mistas, semuanya udah lengkap, peredam bawaan. Kita akan kirimkan kepada saudara Supriyadi yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Dan kita geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada ini unitnya Javan Chrome ya. Ini popernya Velos kayak gini. Ini pompa bawah, bukan pomping atau pompa samping. Ini pompa bawah Javan Chrome. Dengan kelengkapan menambahkan tas kamu, di samping ini ada tas kamunya. Ada juga tali sandang, peredam, gantungan mistas, sealnya ada juga surat-surat dari seluruh rival Indonesia. Kita akan kirimkan unit Javan Chrome ini kepada saudara Damai. Ini bapaknya nggak suka pertengkaran ya, karena bapaknya namanya aja udah dingin sekali, Damai, Bapak Damai. Yang ada di Mentawai, Sumatera Barat. Dan untuk kali ini kita sudah dulu untuk vlog hari ini. Nanti kalau ada kita akan sambung lagi. Dan sekian dulu dari saya. Buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di Seri Rival Indonesia, bisa langsung aja cek ke nomor Instagram yang sudah tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga subscribe di kita, ada di Seri Rival dan juga Seri Rival Indonesia. Dari saya Abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan juga masih ada teman-teman yang lainnya, nanti kita akan kirimkan video ya. Ayo langsung di video, Mbak. Ya. Iya deh. Lah. Lah. Lah, kamu enggak. Kamu enggak hargai aku cak Giko, Giko konten. Privasi kok. Privasi. Privasi.